33250. Ini ya. 33250. Wah. Ini hasil buruan Pak Haji Gosek. Wah. Ini. Ya, yang ini mana? Wah. 33 juta 400. Wah, ini hasil buruan Pak Haji Gosek ini. Nah. Ya ini, wah ini buruan Pak Haji Gosek ini. Yang mantul ini. Bokongnya, wih istimewa ini. Ya sing terus itu Pak, wah pegonya, wah istimewa. Badannya besar. Wah iya. Kandel. Kandel, wih borong sapi jumbo ini Pak Haji Gosek ini. Pak Haji Gosek. Wis. Jos tenan iki. Yang wedok berapa? Ini. Wedok 15.600. Ini bagus-bagus ya. Hasil belanjaannya Pak Haji Gosek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses. Kanca tani. Kali ini di Pasar Paingan, teman-teman. Pasar Paingan ini tepatnya dari Rebu Paing, 11 Desember 2024. Kali ini ada yang istimewa barangnya, long sasis si metal. Bobot kurang lebih 600 kg. Ini dibanderol di harga 34. Masih bisa nego. Seperti ini untuk kualitas sapinya, kakinya gede-gede. Spek 1 ton. Kakinya gede-gede, spek 1 ton. Si metal, kaki betong. Seperti ini untuk kualitas sapinya, teman. Wah, pantat-pantatnya seperti ini. Sapi murah-murah, neng sing tuku ora ono. Seperti ini untuk kualitas sapinya, teman-teman. 600 long sasis seperti ini tuh kualitas sapi yang bagus ya. Sampai sekarang belum ada yang nawar lagi. Tiga empat nego. Si kelih gede-gede. Banyak berapa, Bas? 30.750. Ditawar 30.750. Oh. Oh, tawan iki. Harga siang hari. Masih tidak boleh. Harga masih kejauhan katanya. Seperti ini kualitas sapinya. Dan selanjutnya kali ini ada limusin semi-semi pegon. Bobot 600-an lebih. Seperti ini. Kualitas sapi jumboan Pasar Paingan Kinong Kidul. Seperti ini untuk kualitas sapinya, teman-teman. Dari segi kaki-kakinya ya. Kaki-kakinya seperti ini. Harga berapa, Bos? 33. Ini dibanderol di harga 33. Sudah mana saja ya. Dibanderol di harga 33. Seperti ini kualitas sapinya. Dugul. Tiga-tiga ya. Oke, kita geser ke sapi berikutnya. Berikutnya. Ya, ini situasi dan kondisi dari Pasar Paingan, teman-teman.
bebas. Situasinya becek-becek. Wah, duh, duh. Situasinya becek-becek. Kali ini ada yang posturnya tinggi. Oh. Gue nih bos notek. Aku bilang bos nih bos. Satu iya. Karena tuh lah. Nah ini tinggi 140-an ada ini. Kalau tuh rapet mana? Gede-gede ki orang harus di honor gane ya aku tinggi posturnya. Limousine cross. Tafsir bobot 600 up ini seperti ini tuh kualitas sampingnya tuh. Kaki-kakinya seperti ini. Bokong-bokong aneh rakyat tok. Oke, kita geser soalnya harganya tidak dikasih tahu. Kita geser. Nah, ini deretan sapi-sapi yang sudah laku, teman-teman. Wah, kali ini ada yang jumbo lagi. Mergo piro, Bang Cah? Mergo piro, Bang Bos? 34 iki, Bang. Wis payuro iki, Bang. Gede, Mas. Mbah, jare 34. Besar-besar ini, Pak. Harga berapa ini, Pak? Gaji? 33.250. Ini? Ya. 33.250. Wah. Ini hasil buruan Pak Haji Gosek. Wah. Ini. Ya, yang ini mana? Wah. 33 juta. 33.400. 400. Wah, ini hasil buruan Pak Haji Gosek ini. Nah. Ini. Ya, ini. Wah, ini buruan Pak Haji Gosek ini. Yang mantul ini. Bokongnya, wih, istimewa ini. Ya, saya terus itu Pak, uang pegonya wah istimewa. Badannya besar. Wah iya. Kandel. Kandel, wih borong sapi jumbo ini Pak Haji Gosek ini. Wih, jos tenan ini. Oh. Yang wedok berapa? Nah, ini. Wedok 15. Ini bagus-bagus ya, hasil belanja ada Pak Haji Gosek. Model. 30. Terus ini 33. Mantep bokong aneh Pak Haji. Nah ini Haji Gosek Kudus. Istimewa ini Bu. Hasil belanjaannya jumboan ini hari ini Pak Haji. Oh. Hari ini dapat berapa ekor Pak Haji? 5. Oh, dapat 5 ya. Besar-besar jumbo-jumbo semuanya ya. Nah, ini seperti ini kualitas sapinya. Oh, Pak Haji Gosek Kudus. Borong sapi-sapi jumbo di Pasar Paingan. Dagingnya masuk rumah sakit sama bakso-bakso. Mbah sama bakso-bakso. Sehari 4 ekor. Sehari 4 ekor Pak Haji. Ya. Istimewa ini ya. Sehari 4 ekor ya potongan. Nah, ini. Buletnya ini Pak Haji. Mantap ini. Iya. Oh. Nah, ini Pak Haji Gosek. Istimewa ya. Nah, ini pegonya juga bagus, teman-teman. Pegonya juga istimewa. Wah, lehernya tebel ya. Seperti ini. Hasil buruannya. Sehari 4 ekor. Sehari 4 ekor ini. Masih. Jos pokoknya. Seperti ini. Barangnya istimewa. Istimewa. Istimewa tenan aja deh, Bos. Nah, ini Pak Haji Gosek. Nah, borong sapi-sapi dulu pagi hari ini.
sekali 4 ekor jumbuan semua. Ya. 70 satu bulan ya, Pak. Iya, 4 kali 30 berarti ya kadang sampai 5 ekor. Kadang sampai 5 ekor, Pak. 6 ekor juga. 6 ekor juga. Istimewa ini. Wah, ini potongannya istimewa ini. Oke, sukses selalu, Pak Haji. Ya. 081 081 081 2285 Oke. 0766 Oke. Haji Gusek Kudus. Nah, ini orangnya ya, Pak Hajinya. Nah, ini kita lanjut ke sapi yang berikutnya, teman-teman. Kali ini ada yang tinggi lagi. Ini spek potong si metal ini, teman-teman. Ya. Nah, ini bobot net 700 ono ora iki, Bos? 6 lebih ya. Jaluk piro iki, Mas, Bos? Udah laku. Eh? Udah laku. Sudah laku piro? 29. 29. Wah, ini sudah laku di angka 29 ya. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Seperti ini kualitas sapinya. Dan ini dagangannya Pak Sotik. Jaluk piro ini, Pak Sotik? 8.5, Mas. 8.5. Ini dibanderol 28.500. Boleh dinyang, Pak. Boleh ditawar. Jokrokare tinggi panjang. Kaki-kaki gede-gede. Seperti ini kualitas sapinya. Dari segi pantat-pantatnya seperti ini, teman-teman. Nah, kakaknya Bapak Sodik. Inilah situasi dan kondisi dari pasar Paingan pagi hari ini, teman-teman. Pak kasih yang murih meriah. Ya, ini 2500 pegon tinggi. Wartawan. Oh. Iya deh. Dua blok nomor titik miliatan di Gunung Kaji. Ya, 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 pikir ya. Ya, ini 25 ini. 2500 nego. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Selikur limo dijual hari. Seperti ini kualitas sapinya. Siapa Pak Bayu? Yang gimana Pak Bayu? Si mental itu? Ayo biro. Gak reti. Yang ini udah laku. Oke, teman-teman, demikianlah review dari pasar Paingan pagi hari ini ya. Tepatnya dari Rebu Paing, 11 Desember 2024. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.